Oke guys, selamat siang dan jumpa lagi dengan saya Yusuf di channel Yusuf Akor. Kali ini saya ingin memberitahu bagaimana cara mengambil rokok yang benar. Dan saya juga bukan sedang promosi ya guys. Tuh, satu guys. Jadi begini guys caranya. Cara yang benarnya itu dibuka begini. Nah, ini hanya untuk khusus rokok kretek ya guys. Nah, pertama kita lihat dulu nih di mana urutannya nih, urutan rokok kreteknya. Di sini kan ada kebalik-kebalik nih guys. Ini ada yang kebalik yang untuk dihisapnya posisi di atas. Nah, ini untuk yang dibakar di sebelah sini ya, tiga nih guys. Nah, yang benarnya yang kita ambil itu posisi yang untuk dibakar, yang urutannya guys tuh. Kenapa yang diambil yang di posisi yang untuk yang dibakar? Karena dia urutannya dari gede ke kecil, jadi ketika diambil dia akan longgar. Kalau diambil yang dari posisi kecil ke besar, ketika kita tarik ini akan berat guys, macet tuh malah akan ngangkat ya guys. Jadi yang kita ambil posisi yang dibakar guys, yang kebalik nih urutannya. Jadi 3 di atas untuk diisep, 3 di atas untuk dibakar tuh guys, longgar guys. Oke guys, gitu aja guys. Terima kasih untuk tutorialnya. Selamat menonton.